Halo guys, balik lagi bersama channel aku. So, di video kali ini aku lagi beli kue putu nih. Buat kalian yang mau lihat gimana sih caranya membuat kue putu, karena ini tuh jajanan legend banget nih. Aku juga udah lama banget gak nemuin jajanan yang satu ini. Makanya ya udah, langsung aku beli aja deh. Nah, ini tuh cara membuatnya ternyata gampang ya guys. Cuman aku juga gak terlalu banyak tanya sih, ini ada apa aja. Nah, kalian bisa lihat langsung ya. Ini tuh untuk matenginnya dengan cara dikukus atau apa ya namanya ya. Dan ini mempunyai ciri khas, kalau dia lewat si penjualnya ini pasti ada suara bunyi yang rame banget. Kalian pasti tahu dong. Ya, kita dengerin ya suaranya. Ini dia. Nah, guys, ini tuh ada adonan gula dan juga ada apa ya, ini parutan kelapa gitu ya guys, untuk di atasnya gitu. Nah, caranya tuh masukin adonan, saya kurang tahu, ini ada gula merah juga, lalu masukin lagi adonannya, kemudian langsung deh dikukus gitu ya, terus tunggu aja deh, lakukan ulang seperti tadi ya kalau kalian mau coba di rumah. Nah, ini tuh setelah mateng nanti dikasih parutan kelapa gitu guys. Pokoknya kalian tonton videonya sampai habis ya. Wah, lihat deh, cantik banget ya bentuknya. Terus gulanya kelihatan lumer gitu ya guys, dan di atasnya ada parutan kelapa. Duh, aku gak sabar nih pengen cobain. Ayo kita bawa pulang. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. See you, bye. Jangan lupa mencoba. Dah.